guys, selamat siang. Kembali lagi bersama saya guys dalam channel Sibuk Banten. Kali ini saya mau servis motor roda 3 Tosa Piko. Ini kendalanya katanya dia ngebuang aja ke kanan guys. Katanya kemarin aja dia habis nyenggol mobil kopas ya guys. Ini kendalanya dia pasti bawa, dia arahnya pengennya ke kanan aja ya, setangnya ngebuangnya ke kanan aja. Berat biasanya terjadi guys antara di shoebreaker ini, dia ya tekanannya tidak seimbang. Oke, saya mau coba buka dulu guys ya, apakah ini tekanannya kosong apa tidak. Kalau kosong mungkin kita caranya kita ganjil pairing atau gimana ya, supaya dia padat di tekanannya. Oke, saya lanjut kerja. Permasalahannya ini kita lihat bisa perbandingan ya, ini enggak ada tekanan anginnya guys ya, atau bocor di seal olinya, seal shocknya, sehingga enggak ada tekanan gasnya ini guys, tekanan jalannya. Atau kita bisa juga caranya kita tambahin ring supaya dia bisa ada tekanannya. Ini yang kosong bedakan yang satunya guys, kalau ini sangat padat sekali, nggak ada gerak tuh ya kan. Kalau ini guys lihat, ini makanya dia kalau pakai jalan dia selalu ngebuang ke kanan, karena posisi jalan dia rodanya miring ya, miring karena dia yang membes ke dalam. Oke guys, saya mau bongkar dulu nih sobek yang satu ini. Oke, ikutin terus guys videonya. Oke, semangat. Ini dalam panas nih guys. Tuh, lihat di atas palanya matahari nih. Semangat semangat. Kosong guys ya, saya mau buka dulu guys.